Tentunya ada melibatkan pengambilan tanah. Proses itu akan dimulakan sejurus lepas pengambilan ini siap nanti. Dan Negeri Sembilan ada dua stesen. Satu stesen di daerah Jelebu iaitu stesen Telawang dan satu lagi stesen di daerah Seremban iaitu di Dilai. Stesen Telawang itu ialah berdekatan dengan Kampung Sepri. Jadi dia station yang akan dibina itu adalah di depan college community. Dia berdekatan dengan college vocational Kuala Kelawang. So, station Kelawang ini kalau nak pergi college vocational sudah lebih kurang 1.3 km. Pergi ke titi, ke actual pekat titi itu lebih kurang 4 km. Tetapi dia akan melalui jalan besar. Dan memang stesen ini amat berdekatan dengan jalan utama di Jelebu. Berdekatan dengan Kuala Selawang, berdekatan dengan KT dan berdekatan dengan hospital Jelebu. Jadi stesen, lokasi stesen ini amat sesuai kerana ia dapat menghubungkan penduduk-penduduk di kawasan-kawasan utama di daerah Jelebu. Stesen inilah ini akan dibina di satu kawasan perindustrian yang sudah memang padat. Tetapi kita mendapati ada satu bidang tanah kosong di sana di mana memang sesuai untuk dibina stesen ini. Mengapa lokasi ini dipilih? Kerana di sekeliling kawasan stesen ini adalah kawasan perindustrian di mana ada banyak kilang. Ia berdekatan dengan Arab Malaysian Industrial Park dan juga berdekatan dengan Dilai Inland Airport. Jauh daripada Dilai Airport hanya 1 km saja. Dan apa yang menarik di stesen Dilai ini, ini akan mengintegrasikan dengan stesen KTM Dilai. Akan dibina satu stesen KTM baru berdekatan dengan Dilai. Sebab dia berintegrasi dengan landasan kereta api KTM sedia ada. Sorry, bukan stesen Dilai sedia ada. Akan dibina satu stesen Dilai KTM baru. Maka di stesen itu akan ada dua stesen. Satu stesen untuk ECRL, satu stesen untuk KTM. Dan stesen ECRL di kawasan Dilai ini adalah elevated, iaitu bertingkat. Maksudnya stesen ECRL di atas dan di bawah ia ialah stesen KTMB. Jadi kepada stesen ini, dia ada satu integrasi yang sangat baik, interconnectivity. Umpamanya orang daripada Seremban, dia nak pergi ambil ECRL, dia boleh ambil komuter daripada Seremban sampai ke Dilai. Lepas itu terus naik atas ambil ECRL. Ataupun daripada Kuala Lumpur ataupun daripada mana-mana di utara, dia boleh ambil ke komuter, datang ke stesen Dilai ini dan ambil ECRL di atas stesen tersebut.